Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 11 Jumadal Ula 1442. Kita lanjutkan program menghafal seluruh Al-Quran dan kita sudah sampai pada surah yang ke-25, surah Al-Furqan. Kita baca ayat 63 sampai dengan akhir surat ini. Surat 25 ayat 63. Baik, kita mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Sebelum kita bicarakan tafsirnya, dari sisi qiraah ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 67, walam yaqturu, boleh dibaca walam yuqtiru, aqtara yuqtiru, sama dengan qatara yaqturu. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu 69, yudha'af, boleh dibaca yudha'afu. Jadi dhotnya tidak usah panjang, tetapi ainya ditasydid, yudha'afu, fa-nya di dhammah. Demikian juga wa yakhlud, tal-nya di fathah di dhammah, wa yakhludu. Kemudian fihi tidak harus panjang, boleh panjang boleh tidak, fihi atau fihi muhana, semuanya benar. Kemudian pada ayat 74, wa dzurriyyatina, boleh wa dzurriyyatina, ya-nya pendek aja ini, karena sebagai mufrad, kalau panjang itu jamak. Kemudian ayat 75, wa yulqauna, boleh wa yalqauna. Nah ini nanti terjemahnya berubah sedikit, karena yulqauna itu majhul, kalau yalqauna itu ma'lum, maka terjemahnya berubah sedikit ini. Tapi inilah beberapa kata yang dapat dibaca dengan dua bacaan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya, Allah mengatakan wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba ar-rahman. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina, orang-orang yang yamshuna, berjalan, alal ardi, di atas bumi, haunan, dalam keadaan merendah, tidak sombong. Wa idza, dan apabila khatabahum, bicara kepada mereka al-jahilun, orang-orang bodoh, qalu, mereka mengucapkan salama, ucapan keselamatan. Ayat-ayat ini bicara tentang hamba-hamba Allah yang pilihan. Kalau hamba Allah biasa, ya semua kita hamba Allah. Bahkan orang kafir juga hamba Allah. Semua manusia hamba Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah hamba-hamba Allah pilihan. Jadi mereka dinisbatkan kepada Allah, hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman, itu maksudnya hamba yang khusus, bukan hamba yang umum. Sebagaimana Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah. Sebenarnya semua rumah itu milik Allah. Rumah kita juga milik Allah, karena Allah yang menguasai bumi. Tetapi kenapa rumah kita tidak disebut Baitullah? Karena nilainya biasa. Nah, adapun Ka'bah ini disebut sebagai rumah Allah karena nilainya istimewa. Demikian juga di sini, hamba-hamba istimewa. Sifatnya hamba yang istimewa adalah pertama hauna, mereka itu merendah. Merendah itu artinya tawadhu. Tawadhu itu kebalikan dari sombong. Sombong itu dua. Satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan manusia. Nah, maka tawadhu itu berarti dua juga. Menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Tawadhu hukumnya wajib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepada saya, antawadhu, tawadhulah kalian, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa bangga atau sombong terhadap orang lain, merasa lebih daripada orang lain. Wala yabghiya ahadun ala ahadin, demikian juga tidak ada yang zalim seorang pun kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau kita zalim, itu sebenarnya kita tidak punya tawadhu. Karena orang zalim itu dia merasa lebih tinggi daripada orang yang dia zalimi. Kamu nilainya rendah, maka dia semena-mena terhadapnya, kemudian membunuh dan sebagainya. Nah, itu karena dia merasa lebih tinggi. Nah, itu namanya sombong, seperti itu, meremehkan orang lain. Haram hukumnya sombong ini. Kemudian sifat yang kedua adalah apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh, mereka mengucapkan ucapan keselamatan.
Yang dimaksud al-jahilun ini adalah orang-orang yang bersikap bodoh kepada kita, misalnya mengejek, menuduh, mencela dan sebagainya. Itu jahilun. Bagaimana kalau ada orang berbuat jahil kepada kita? Jangan dilayani. Qalu salama. Mereka mengucapkan perkataan yang selamat. Tidak harus mengucapkan assalamualaikum, enggak begitu, okay? Tapi ucapan yang keluar ucapan yang keselamatan. Jadi tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak. Tidak membalas tuduhan dengan tuduhan, tidak, okay? Bahkan diam itu termasuk ucapan keselamatan. Karena kadang-kadang ucapan yang jelek kalau dilayani tambah jelek. Tapi kalau kita diam maka menyebabkan orang yang berkata jelek tadi berhenti, okay? Itulah yang disebut oleh sebagian ulama, inna minas sukuti ma huwa ablaghu minal jawabi. Kadang-kadang diam itu lebih dahsyat sebagai jawaban daripada menjawab dengan kata-kata. Dituduh, kita menolak tuduhan itu atau kita diam, sama aja, okay? Kalau kita menolak, kita mengatakan saya tidak seperti yang kamu katakan, enggak ada masalah. Atau kita diam dan kita tidak pedulikan, seolah-olah enggak ada orang ngomong apa-apa. Nah, itu juga tidak ada masalah, okay? Yang penting kita tidak meladeni orang-orang yang berbuat bodoh, karena itu bukan sikapnya hamba-hamba Allah yang terpilih. Ayat berikutnya Allah mengatakan, walladzina, dan orang-orang yang yabituna, mereka bermalam, li rabbihim, kepada Rabb mereka, sujadan, dalam keadaan sujud, wa qiyama, dan dalam keadaan berdiri. Maksudnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu kadang sujud, kadang berdiri. Meskipun ada rukuknya, ada duduknya, tidak disebutkan. Kenapa? Karena yang paling utama dari perbuatan-perbuatan sholat adalah dua ini, berdiri sama sujud. Sujud paling utama kenapa? Paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri paling utama kenapa? Berdiri ini lelah, melelahkan, okay. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, salat yang bagaimana yang pahalanya paling utama?" Beliau mengatakan, "Afdhalus salati tulul qunuti." Salat paling afdal, paling besar pahalanya adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dan Rasulullah kalau sholat tahajud satu rekaat baca satu surat Al-Baqarah, selesai. Satu rekaat lagi baca satu surat lagi Ali Imran, selesai. Nah, akhirnya bengkak-bengkak kaki beliau. Nah, itulah sholat yang paling afdal. Maka di sini disebutkan secara khusus qiyama, berdiri. Walladzina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka itu mengatakan, maksudnya berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, isrif anna, palingkanlah dari kami, azab jahannam, siksaan neraka jahannam. Inna azabaha, sesungguhnya siksaan neraka jahannam, kana adalah ghoroma, melazimi. Ya, maksudnya apa? Mengenai, menetapi terhadap orang-orang yang disiksa di dalamnya. Tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa lari dari siksaan tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau kita sholat tahajud, jangan lupa untuk berdoa. Karena setelah Allah bicara tentang tahajud, Allah bicara tentang doa. Jadi tahajud itu jangan hanya sholat saja, tahajud juga angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah ditanya, doa apa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, salah satunya adalah ketika seseorang itu bangun untuk salat tahajud. Ayyud du'ai asma'. Ini pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Didengar itu maksudnya paling mustajab. Maka beliau mengatakan, jawfal laylil akhir, doa di tengah malam yang terakhir. Jadi malam bagi dua, awal sama akhir. Nah, bagian malam akhir ini yang mustajab doa. Waduburas salawatil maktubat, dan setelah sholat-sholat fardu. Hadha hadithun hasan, ini hadith derajatnya hasan, kata Imam At-Turmudi. Nah, karena itu jangan lupa kalau kita tahajud, jangan hanya sholat saja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya hajat, punya keperluan.
Kalau ada di antara kita yang merasa tidak punya hajat, duit sudah banyak, rumah sudah punya, enggak punya masalah, enggak punya susah, keluarga juga semuanya aman, tentram. Nah, kalau tidak ada masalah, ini doanya. Rabbana srif anna adzab jahannam. Palingkanlah dari kami siksa neraka jahannam. Karena kehidupan di dunia hanya sementara. Yang paling penting adalah kehidupan di akhirat. Maka ini doa paling penting, yaitu supaya kita di akhirat aman, tidak terkena siksaan jahannam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan innaha, sesungguhnya jahannam itu saat buruk, mustaqarran, tempat tinggal, wa muqama, dan tempat menetap, sama aja ya. Walladzina, dan orang-orang yang idza anfaqu, apabila mereka infak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yuqtiru, dan mereka tidak pelit, wakana, dan adalah infak tersebut, baina dzalika, antara itu, yaitu tengah-tengah antara israf dengan pelit, qawaman, dalam keadaan istiqamah. Ini adalah sifat berikutnya. Kalau infak tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit. Apa maksudnya berlebihan? Saya tampilkan di sini perkataan Ibnu Abbas. Al-israfu an-nafaqatu fil ma'asi. Yang disebut berlebihan di dalam menafkahkan harta adalah kalau menggunakan harta untuk maksiat. Itu namanya berlebihan. Meskipun hanya 1.000 rupiah, kalau itu untuk maksiat, maka itu namanya berlebihan. 1.000 rupiah untuk apa? Untuk judi, haram, berlebihan itu. Untuk beli koin, kemudian koinnya dimasukkan, kemudian dengan koin itu dia bisa mengambil barang-barang yang ada dalam kotak itu, pilihan, apakah mengambil boneka atau mengambil apa, judi namanya seperti itu. Nah, itu namanya israf. Ibnu Sirin mengatakan fi ghairi haqqiha, semua nafkah yang tidak pada tempatnya itu namanya berlebihan, meskipun hanya sedikit berlebihan. Tetapi kalau pada tempatnya meskipun banyak tidak berlebihan. Ada misalnya tawaran untuk wakaf membangun pesantren, wakaf untuk membangun masjid, kita ambil separuh harta kita, semuanya diberikan kepada wakaf, separuhnya disisakan untuk keluarga, nggak ada masalah, ini tidak berlebihan. Kenapa? Pada tempatnya, nggak ada masalah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar pernah dia membawa seluruh hartanya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar membawa seluruh hartanya, ditanya oleh Nabi, untuk keluarga ditinggal apa? Ditinggali apa? Abu Bakar mengatakan, untuk keluarga saya tinggali Allah dan Rasul. Sudah cukup keyakinannya kepada Allah. Maka diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar memang imannya sudah kuat, sehingga dia bawa seluruh hartanya enggak ada masalah. Tidak akan menyebabkan dia berkeluh kesah setelah itu. Nah, itu makna dari yusrifu, berlebihan. Makna lain dari berlebihan adalah kita infak terlalu banyak sehingga memadzarati diri kita. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu terlalu murah memberikan kepada orang. Akhirnya orang-orang kalau butuh duit semuanya merujuk kepada Mu'adz. Karena Mu'adz itu kalau dimintai duit selalu memberi, tidak pernah menolak. Bahkan ketika beliau sudah tidak punya duit, dia diminta orang duit, dia masih berusaha untuk memberi duit. Caranya bagaimana? Dia utang kepada orang lain, utang kepada tetangganya untuk memberikan kepada yang minta tadi, utang lagi untuk memberikan kepada orang, padahal dia sendiri nggak punya duit. Nah, seperti ini namanya berlebihan, tidak boleh. Karena kalau berlebihan ini memadzarati diri sendiri. Maka infak itu yang paling baik bagaimana? Baina dzalik, tengah-tengah antara itu. Tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu pelit. Tengah-tengah. Maka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika ditanya, apa sih sedekah yang paling utama itu bagaimana? Beliau mengatakan, afdalus sadaqah, sedekah paling utama adalah makana an dhuhri ghinan, setelah anda mencukupi diri sendiri. Cukupi diri sendiri, cukupi keluarga, sudah cukup semuanya, masih ada sisa, nah itu sedekah bagus itu. Jangan sampai kita sedekah sementara keluarga kelaparan, sedekah sementara kita sendiri butuh duit tersebut untuk berobat, tapi karena disedekahkan gak bisa berobat, akhirnya mati. Nah, itu salah seperti itu. Itu menyia-nyiakan nyawa kita. Nyawa kita bukan milik kita, nyawa kita milik Allah, dititipkan kepada kita, dijaga dengan baik. Ini hadis riwayat Muslim.
Kemudian qawamah, qawamah itu artinya istiqomah. Nah, istiqomah ini amalan yang terbaik. Karena itu sebagian ulama mensarankan biasakanlah sedekah setiap hari meskipun hanya sedikit. Yang penting istiqomah. Kenapa? Karena amalan paling disukai oleh Allah adalah apa? Istiqomah. Dulu pernah saya sampaikan, seorang perawi hadis setiap hari dia pasti ambil baik satu roti diberikan kepada orang, baik satu baslah, satu bawang putih diberikan kepada orang, satu bawang merah diberikan kepada orang. Zaman dulu bawang putih, bawang merah mungkin masih bermanfaat ya, satu butir, dua butir. Nah, kalau sekarang ya tentu saja diberikan yang pantas untuk orang yang kita berikan. Kemudian Allah mengatakan walladzina, dan orang-orang yang la yad'un, mereka tidak menyembah ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain, tidak syirik. Wala yaqtuluna, dan tidak membunuh an-nafsa, nyawa, allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah, diharamkan untuk dibunuh, illa bilhaq, kecuali dengan hak, membunuhnya dengan hak. Wala yaznun, mereka juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, ini boleh dibaca dengan idgham ya, maka lamnya menjadi dzal, yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu. Hal itu apa? Tadi syirik, membunuh, berzina, maka yalqa, dia akan mendapatkan athama, balasannya. Atham itu artinya jaza, balasan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hamba-hamba Allah yang baik mempunyai dua sifat ringkasnya. Sifat pertama, melakukan kebaikan-kebaikan. Sifat kedua, meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi ringkasnya sifatnya dua. Yang baik-baik tadi sudah disebutkan, sekarang yang buruk-buruk yang harus ditinggalkan disebutkan pada ayat 68. Satu, tidak syirik, karena syirik ini dosa terbesar yang kalau orang mati masih syirik tidak bakal diampuni oleh Allah. Yang kedua, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah. Nyawa yang diharamkan oleh Allah ada dua. Satu, orang muslim. Yang kedua, orang kafir yang tidak harbi, orang kafir yang tidak memerangi kita, itu nyawa yang diharamkan oleh Allah. Baik itu kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir musta'man, semuanya yang tidak memerangi kita, ini haram dibunuh, tidak boleh. Kita punya tetangga non muslim, kafir, setiap hari pergi ke gereja, tiba-tiba malam-malam kita tusuk perutnya supaya mati, tidak boleh. Dia tidak mengganggu kita, biarkan dia ke gereja, memang keyakinannya begitu. Kalau bisa didakwai alhamdulillah, enggak bisa ya udah biarkan. Yang penting tidak mengganggu umat Islam, tidak memerangi, jangan dibunuh, tidak boleh. Illa bilhaq, kecuali dengan al-haq. Yang dimaksud al-haq di sini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darahnya seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Rajulun zana ba'da ihsan, ada orang berzina padahal sudah muhsan, sudah menikah, sudah hubungan intim dengan istrinya, kemudian zina, nah, dibunuh, dirajam. Awir tadda ba'da islam, atau dia murtad setelah masuk Islam, bunuh. Aw qatala nafsan bighairi nafsin bighairi haqqin fayuqtal bih, atau melakukan qisas terhadap orang yang membunuh. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sahih. Nah, inilah tiga hak Islam yang menyebabkan seorang muslim boleh untuk dibunuh, bahkan wajib untuk dibunuh. Tetapi tentu saja yang melakukan ini adalah pemerintah, bukan rakyat masing-masing menegakkan, tidak. Perhatikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah menyebut yada'un, syirik, kemudian Allah menyebut yaqtulun, membunuh, ini menunjukkan bahwasanya dosa membunuh dosa paling besar setelah syirik. Enggak ada lagi dosa yang lebih besar daripada membunuh setelah syirik. Jadi dosa terbesar tentu saja syirik. Setelah itu membunuh paling besar ini. Enggak ada lagi setelah itu. Enggak ada yang lebih besar daripada membunuh. Enggak ada lagi. Paling besarnya dosa adalah membunuh. Buktinya selain ayat ini Allah menggandengkan membunuh dengan syirik. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda apa yang terjadi di akhirat nanti. Awwalu ma yuqda bainan nasi, pertama kali yang akan diputuskan oleh Allah di antara para manusia nanti di akhirat adalah fiddima, dalam masalah membunuh. Hadis riwayat Imam Nasa'i, sahih. Jadi masalah banyak,
Ada orang utang tidak bayar, ada orang memukul orang sampai berdarah, zalim, okay. Banyak kezaliman. Tapi yang pertama dibereskan oleh Allah masalah membunuh. Ini menunjukkan bahwa membunuh dosa terbesar. Enggak ada lagi yang lebih besar daripada membunuh selain syirik tentu saja. Okay. Nah, karena itu berhati-hati masalah membunuh ini. Jangan kita biarkan kalau ada pembunuhan. Kalau pembunuhan dibiarkan, itu nanti akan merajalela. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Membunuh satu orang sama dengan atau seolah-olah membunuh seluruh manusia. Membunuh itu kalau dibiarkan nanti akan merajalela, merembet kemana-mana. Karena orang melihat ternyata membunuh aman, tidak ada masalah. Akhirnya ditiru oleh orang-orang yang lain. Karena itu kalau ada pembunuhan jangan diam. Kita harus melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Sampaikan para khatib-khatib, para penceramah, sampaikan dosa membunuh, dosa terbesar. Okay. Supaya tidak lagi terjadi pembunuhan. Karena kalau dibiarkan pasti akan merajalela. Okay. Allah mengatakan yudha'afu, akan dilipat gandakan lahu bagi dia al-adzabu, siksaan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yakhludu, dan dia akan kekal fihi, di dalam neraka muhana, dalam keadaan dihinakan. Siapa yang kekal di neraka? Yang kekal di neraka adalah orang yang melakukan kesyirikan. Adapun orang yang membunuh, orang yang berzina, maka ini tidak kekal di neraka. Kecuali kalau dia melakukan hal itu sambil menghalalkan. Dia mengatakan membunuh itu halal, membunuh itu tidak haram. Quran yang mengatakan membunuh haram sudah enggak laku. Quran itu untuk zaman dulu. Sekarang kita pakai Quran kita sendiri, kita buat aturan sendiri. Nah, orang kayak begini kafir. Karena menghalalkan apa yang jelas diharamkan oleh Allah, kafir murtad saat itu juga. Ada orang mengatakan khamr halal. Ayat yang mengatakan khamr haram tidak berlaku lagi untuk zaman kita sekarang ini, zaman modern. Kafir murtad sudah saat itu juga. Nah, maka yang dimaksud kekal di sini adalah kalau dia melakukan syirik atau kalau dia menghalalkan pembunuhan, menghalalkan zina, maka dia sudah murtad sehingga akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya, tidak bisa keluar. Kalau ada orang yang membunuh atau orang yang berzina tetapi dia tidak menghalalkan hal tersebut karena hanya disuruh atasan saja. Wah, gimana ya, saya hanya disuruh oleh atasan saya, kalau saya tidak melakukan saya akan dicopot jabatannya, padahal saya pekerjaannya di sini, saya tidak mendapatkan nasi dari sini, saya terpaksa membunuh. Nah, maka kalau orang melakukan seperti itu dia tetap diancam dengan ayat ini wa yakhlud fihi muhana, dia akan kekal. Tapi kekalnya dimaksud di sini bukan kekal selama-lamanya, tapi maksudnya adalah lama dalam neraka jahanam. Jadi yang dimaksud kekal ada dua makna, kekal betul-betul tidak akan keluar, itu bagi orang yang sudah kafir murtad, atau kekal maksudnya lama dalam neraka jahanam. Dia masih muslim, karena itu berhak masuk jannah, tapi gara-gara membunuh maka dia akan lama dalam neraka jahanam. Nah, jangan membayangkan lamanya bagaimana. Satu hari saja nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun ke alfisana. Nah, bagaimana kalau ditetapkan dia 1 tahun dalam neraka? Na'udzubillah, enggak kebayang. Makanya orang-orang yang sudah terlanjur membunuh meskipun hanya disuruh oleh atasannya, Allah katakan pada ayat selanjutnya illa man taba, kecuali orang yang tobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal amal saleh, fa ulaika, maka mereka itu yubaddilullahu, Allah akan mengganti sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu, dan Allah adalah Allah itu ghafuran, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Jadi ini adalah ajakan dari Allah. Wahai orang yang sudah syirik, tobatlah. Wahai orang yang sudah membunuh, tobatlah. Wahai orang yang sudah berzina, tobatlah. Karena Allah itu maha pemurah. Apapun dosa kalau tobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini seruan untuk tobat. Yang dimaksud Allah mengganti keburukan dengan kebaikan, maksudnya orang itu kalau tobatnya sungguh-sungguh pasti keburukan-keburukan yang dulu dilakukan akan berhenti, tidak dilakukan lagi. Kemudian yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Dan itu terbukti biasanya orang yang tobatnya sungguh-sungguh begitu. Dia merasa menyesal karena dulu-dulu dia melakukan jahiliyah. Setelah dia paham ini adalah kesalahan, akhirnya dia mengimbangi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak.
Itu kalau tobatnya sungguh-sungguh. Kalau tobatnya main-main, tidak ada perubahan. Tapi kalau tobatnya sungguh-sungguh, pasti ada perubahan. Dia akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik, bahkan mungkin lebih baik daripada orang-orang yang biasa seperti kita. Allah mengatakan waman taba, dan barang siapa yang tobat, wa amila shaliha, dan beramal saleh, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yatubu ilallah, dia tobat kepada Allah, mataba, dengan sebenar-benar tobat. Tobat itu artinya kembali, ya, kembali kepada Allah, maksudnya kembali ke jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya, walladzina, dan orang-orang yang la yashhaduna, mereka tidak menyaksikan, azzura, kebatilan. Wa idza, dan apabila marru, mereka melewati, billaghwi, perkara yang sia-sia. Marru, mereka melewati, kirama, sebagai orang-orang yang mulia. Yang dimaksud yashhaduna zur, tidak menyaksikan kebatilan. Contohnya menurut para ulama, misalnya tidak ikut menyaksikan tontonan-tontonan yang batil, nyanyi, dangdut, dan sebagainya, perkumpulan-perkumpulan batil, enggak mau. Termasuk juga yang disebutkan oleh para ulama adalah apa? A'yadu ahli dhimmah. Tidak menghadiri, tidak menyaksikan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Hari ini tanggal 25, gitu. Hari Natal. Tidak menyaksikan, tidak ikut. Tidak ikut campur dengan apa namanya perayaan orang-orang kafir. Maka para ulama kita berfatwa, haram hukumnya mengucapkan apa? Selamat Natal. Itu termasuk orang-orang yang yashhaduna zur. Mereka menghadiri kebatilan. Saya tidak hadir, saya cuma mengucapkan selamat Natal di rumah. Iya, tapi kamu meridhoi mereka, berarti sama dengan menghadiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Idza umilatil khati'ah fil ardi, apabila dilakukan satu dosa di bumi, kana man syahadaha, orang yang menyaksikan, fakarihaha, lalu dia membenci hal itu, kaman ghaba anha, itu seperti orang yang tidak hadir. Wa man ghaba anha, tapi orang yang tidak hadir, tidak ikut ke gereja, faradiyaha, tapi dia meridhoinya, bahkan mengucapkan selamat-selamat, kana, maka adalah dia, kaman syahidaha, seperti orang yang menghadirinya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Allah mengatakan la yashhaduna zur, tidak menyaksikan kebatilan. Tidak mengucapkan selamat untuk kebatilan. Kebatilan itu hukumnya haram. Jangan diucapi selamat untuk kebatilan apapun juga. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara yang sia-sia, mereka melewati dalam keadaan mulia. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau mereka diganggu oleh orang-orang yang jahil, diejek oleh orang-orang kafir misalnya, tidak mempedulikan, membawa jenggot panjang, melewati orang yang tidak suka jenggot, mereka mengatakan mbeh, enggak usah dipedulikan, anjing menggonggong kafilah berlalu, biarkan anjing menggonggong, saya manusia, saya bukan anjing, biarkan embek mengembek, saya manusia, saya bukan embek. Itu marru kirama, tidak perlu menoleh, tidak perlu marah, tidak perlu mukanya merah, enggak perlu. Kenapa mukanya merah? Mereka sedang mengejek orang lain, bukan kita. Dia mengatakan embek, berarti sedang mengejek embek. Kita bukan embek. Kalau kita marah, berarti memang wedhus tenan panjenengan. Maka Allah mengatakan, "Walladzina," dan orang-orang yang idza dzukiru, apabila diberi peringatan, "bi ayati rabbihim," dengan ayat-ayat Rabb mereka, "lam yakhiru," mereka tidaklah tetap, "alaiha," di atasnya, summan, dalam keadaan menuli, wa umyana, dan dalam keadaan membuta. Maksudnya kalau diberi peringatan dengan ayat-ayat Quran, mereka akan tunduk terhadap ayat-ayat tersebut. Jangan ucapkan selamat Natal, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina la yashhaduna zur. Berhenti. Yang dulu-dulu mengucapkan selamat Natal, sekarang tidak lagi. Kenapa? Sudah dibacakan ayatnya. Tidak boleh seperti itu. Ini haram. Kemudian Allah mengatakan walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berdoa, "Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami." Kalau wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, wa ja'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, sebagai panutan. Dua doa ini penting.
Doa yang pertama tadi, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghorama, atau doanya sampai di sini, Rabbana srif anna adzab jahannam, juga sudah cukup. Kemudian doa yang kedua adalah ini tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa tolong setiap hari dibaca, utamanya pada saat sholat tahajud, karena Allah menyebutkan doa ini setelah Allah bicara tentang tahajud. Jangan lupa membaca dua doa ini, pertama supaya kita selamat di akhirat, yang kedua supaya kita nyaman hidup di dunia. Karena kita minta kepada Allah, istri kita menjadi penyejuk mata, anak kita, cucu kita menjadi penyejuk mata, hidup nyaman. Kalau kita melihat istri kita orang genah, hidup susah. Anak kita orang genah, susah. Anak jadi anak mursal, susah bapaknya. Ibunya enggak bisa tidur karena teringat kekurangan jaran anaknya. Nah, maka minta kepada Allah seperti ini. Apa sih yang dimaksud qurrata ayun, penyejuk mata ini? Para ulama mengatakan dua maksudnya. Pertama, di dunia yang dimaksud penyejuk mata adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah. Kita lihat malam hari istri kita bangun salat tahajud, menyejukkan mata, menyenangkan. Kita masuk rumah, kita lihat istri kita membaca Quran, menyejukkan mata. Anak kita membaca Quran, menyejukkan mata. Ini adalah penyejuk mata di dunia. Yang kedua, penyejuk mata di akhirat. Maksudnya semuanya masuk jannah. Anaknya masuk jannah, cucunya masuk jannah, istrinya masuk jannah. Itu penyejuk mata. Karena kalau kita melihat istri kita masuk neraka, kita jadi susah, tidak senang, karena dia istri kita, kenapa masuk neraka? Nah, ini yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat penting ini supaya kita nyaman hidupnya di dunia dan akhirat. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Allah memperbaiki diri kita sehingga amalan kita baik semuanya. Kalau amalan kita baik, maka kita dicontoh oleh orang-orang yang baik, itu maksudnya. Jadi boleh kita itu minta sebagai tokoh, tapi tokoh kebaikan, bukan tokoh keburukan, tapi tokoh untuk kebaikan. Jadi panutan dalam kebaikan. Allah mengatakan ulaika, mereka itu yujzauna, akan dibalas al-ghurfata, dengan kamar. Yang dimaksud kamar di sini adalah jannah. Bima sabaru, dengan sebab mereka sabar. Wa yalqauna, dan mereka akan mendapatkan fiha, di dalam jannah, tahiyatan, penghormatan, wassalama, dan ucapan salam. Al-ghurfah ini nama lain dari jannah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Az-Zumar ayat 20, lahum ghurafun min fawqiha ghurafum mabniyah. Mereka mendapatkan kamar-kamar, di atasnya ada kamar-kamar lagi yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, nah, itu berarti jannah, karena jannah itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang dimaksud tahiyatan wa salama, penghormatan dan salam, itu adalah ketika mereka masuk jannah akan disambut oleh para malaikat dengan ucapan salam, akan disambut oleh Allah dengan ucapan salam, sesama mereka juga akan mengucapkan salam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tahiyatuhum fiha salamun, ucapan penghormatan mereka, sesama mereka di dalam jannah adalah salam, ya, selamat, selamat masuk jannah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, penghormatan mereka pada hari mereka berjumpa dengan Allah adalah ucapan salam. Salamun, ucapan salam, qawlan, sebagai ucapan min rabbir rahim, dari Allah yang maha penyayang. Jadi semuanya menyambut dengan ucapan salam. Allah menyambut dengan ucapan salam, para malaikat menyambut dengan ucapan salam, kaum mukminin yang sudah masuk jannah sebelumnya juga menyambut dengan ucapan salam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan tiga salam ini semuanya di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Khalidina fiha, mereka kekal dalam jannah. Hasunat, bagus jannah itu. Mustaqarran, sebagai tempat menetap. Wa muqama, dan tempat tinggal. Qul, katakanlah wahai Nabi, ma ya'ba'u, tidaklah mempedulikan bikum terhadap kalian, Rabbi, Rabbku, laula, kalaulah tidak karena du'a'ukum, ibadah kalian. Jadi doa di sini maknanya apa? Ibadah. Faqad kadzabtum, maka sungguh kalian itu sudah mendustakan, maksudnya mendustakan Nabi.
fasaufa, maka akan yakunu menjadi siksaan Allah lizama, melazimi kalian atau menetapi kalian, ya pasti siksaan akan menimpa kalian, tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa menghindar. Jadi ringkasnya maksud ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mempedulikan kita apabila kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya masalah, Allah akan menyelesaikan masalah kita selama kita masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kesusahan, Allah akan hilangkan kesusahan kita kalau kita masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kepada Allah, menyembah Allah harus diperbagus, harus ditambah apabila kita menghadapi masalah-masalah yang berat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah Nabi idza hazabahu amrun, apabila ada perkara besar yang menyusahkan beliau, mengalahkan beliau, beliau salat. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Dan ini praktek Nabi terhadap ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong kepada Allah dalam semua urusan dengan sabar dan salat. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pilihan. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah sehingga menjadi ibadur rahman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.